Cakep loh. 7-7. Tim nasi versi dari 7 baru ini yang punya yang belum. Belum masuk. Tapi sebagian ada ya. Iya, sebagian ada nih. Ya Allah nih. Bisa yang coklat pokoknya tugasnya di sini. Bagaimana perasaannya menjelang? Enggak sih, sebenarnya sampai tadi malam tuh perasaan masih cuek-cuek aja gitu, masih orang masih malu-malu, masih maku-maku segala macem. Terus hari ini deg-degan sih jelas, cuman belum banget. Deg-degannya maksudnya biasa aja gitu loh. Ya. Namanya orang hidup ya pasti deg-degan. Udah, itu aja. Mencari Pak Budi banyak, pengennya nyerodol banyak Pak. Lari-lari deh, kalau lari gue. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ahlan wa sahlan ya Khairuddin Imawan. Selamat datang di rumah saudari Jinawati. Dipersilakan untuk duduk pada tempat yang telah dipersiapkan. Di bawah. Yes. Ke kursi yang biru, ya terus. Untuk bapak-bapaknya langsung. Ya, mangga dipersilakan. Langsung ibu-ibu. Mangga. Kelihatannya kurang kursi. Berdiri. Yang kur. Kenan melimpahkan segala rahmat, inayah dan hidayah kepada kita semua. Tentunya mungkin kami sedatang daripada rombongan di sana, alhamdulillah kami atas doa restu daripada ibu bapak sepuh ini sepuh, dengan mudah dan dengan ikhlas daripada keluarga mempelai calon mempelai pria telah menyerahkan sepenuhnya kepada utusan. Pendirian seperti itu yang susah ditembus. Hai pria Ananda Khairuddin Imawan, kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya atas nama keluarga calon mempelai pria menyerahkan, ketika nanti dilangsungkan pernikahan dan kemudian jadi sebuah landasan yang bisa difahami menurutnya sampai akhir zaman. Allahumma pertama yang pada saat ini alhamdulillah kita bersama-sama menerima apa yang telah disampaikan, apa yang telah diserahkan, yaitu calon mempelai pria. Dan barang tentu dalam penerimaan kami dengan penuh rasa bahagia. Sebentar. Cium pipi aja tuh. Iya.
kepada keluarga. Sehubungan musolanya kecil, jadi menyaksikan langsung akad nikah bisa menyusahkan. Acara yang keempat. Acara yang keempat. Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi mohon sahabat salam khutbah nikah yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Haji Abdullah Ali MA, khusus kepada kalau mempelai, mudah-mudahan bisa mengambil hikmah, dan kepada kita semua mudah-mudahan memperbarui hubungan keluarga kita. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampailah pada acara.